Assalamualaikum teman-teman. Masih sama kita ya Mbak Lala ya. Benar. Kebetulan ini malamnya malam minggu. Kata orang cocoknya? Malam minggu malam yang panjang nggak sih? Oh. Kita asiknya buat jalan-jalan. Benar banget. Kita lagi di mana Mbak Usi? Kita masih ada di pusat kota Surabaya. Kalau di sebelah sana, sebelah kanannya saya ini arahnya ke Balai Kota, arahnya ke Alun-Alun Surabaya. Kalau di sebelah kiri saya, arah ke kiri, itu arahnya ke Jalan Urip Somoharjo. Jadi arahnya ke Taman Bungkul, arahnya Jalan Darmo itu sebelah kiri saya. Nah, kita ini ada di tengah-tengah Mbak Lala. Benar banget. Tengah-tengah Jalan Urip Somoharjo nggak sih? Nah, belakang kita ini ada ikoniknya kota Surabaya. Jadi namanya Bambu Runcing. Tugu Bambu Runcing. Nah, kelihatan ya, Bambu Runcing itu simbol dari perjuangan arek-arek Surabaya. Benar. Kota Surabaya itu punya julukan Kota Pahlawan. Bambu Runcing ini salah satu senjata. Nah, kalau zaman dulu kita itu kan belum berkembang ya. Benar. Belum secanggih sekarang. Jadi senjatanya ini pakai bambu. Tradisional banget. Jadi ya, bambu ujungnya diruncingkan. Nah, ini replikanya nih. Gedenya ini kayak tugunya. Jadi kalau dulu kita warga Surabaya, arek-arek Surabaya wani. Surabaya wani bisa mengusir penjajah pakai bambu runcing ini. Nah, bambu runcing ini di jam-jam tertentu kayak gini, jam sekitar setengah tujuan, itu airnya sudah nyala Mbak Lala. Jadi dari dalam bambu runcingnya itu keluar air mancur. Jadi buat teman-teman, kalau ke Surabaya itu ada apa sih? Ada alun-alun, ada Balai Kota, Taman Surya. Di sini juga ada bambu runcing. Jadi tugu, semacam kayak tugu. Kalau kalian punya drone, ambil dari atas, wah kece. Lampunya sudah keren, air mancurnya sudah menyala. Dan benar-benar ada di tengah-tengah. Di pusat kota ini. Kota ya. Ini kalau jalan ke sana itu jalan Embong Sawu. Ujungnya di sana ada Tunjungan Plaza. Pusat mall yang ada di Surabaya ya. Mall yang katanya TP1 sampai berapa itu? Sampai 6. Deket banget sama sini. Jadi ini kan ada di tengah banget ya teman-teman ya. Bener-bener di tengah jalan. Tugu Bambu Runcing. Dia itu punya 5 kayak bambu itu. Nah, yang paling tengah itu kan yang tinggi. Nah, dia seolah-olah seperti bambu yang dulu dipakai arek-arek Surabaya itu. Buat kalian yang pengen, yang pastinya pengen dapat ikonnya di Surabaya, kalau sudah merasa pernah datang ke Surabaya, pastilah kalian harus datang sini. Ambil momen ya Mbak Usi ya. Selain Tugu Suro dan Boyo, benar banget. Ini salah satu ikoniknya juga. Jadi simbol perjuangan arek-arek Surabaya. Kalian takut menyeberang, katakan Mbak gitu terlalu horor. Ya sudah, nikmati dari sebelah sini. Ada di sini ada bangku-bangku yang sudah disediakan. Tapi tidak boleh tidur di sini ya teman-teman ya. Ini bahaya, ini orang-orang biasanya salah artikan. Di situ ada taman juga. Ada di sebelah sini ada taman. Jadi kalau menikmati bambu runcing enggak perlu nyebrang, harus nyebrang enggak. Dari sini duduk-duduk cantik sama teman mungkin, sama kerabat, sama pasangan. Benar. Duduk aja di sini menikmati. Oh, ini ya tugu bambu runcing. Sambil flashback cerita-cerita sejarah zaman dahulu. Oh, benar dulu banget. Itu pakai bambu ya. Pakai bambu aja bisa. Sekarang pasti lebih bisa dong. Pastinya memajukan dong. Ini semangatnya arek-arek Surabaya harus tetap membara. Wah, makanya kita selalu jargonnya wani ya. Arek Surabaya wani ya kan? kayak tadi kita jalan-jalan ada yang jual mie wani. Iya, bener banget. Emang itu bener Surabaya nyel itu. Itu kan apa ya, password lah ya. Jargonnya arek-arek Surabaya wani itu ya. Wani, apapun yang terjadi wani dulu. Wani pakai gitu. Bambu runcing aja dia wani mengusir penjajah. Memang terbukti Mbak Uli ya, memang benar-benar terbukti. Bisa sudah musnahkan musuh-musuh penjajah-penjajah ya. Hancur semua. Padahal kalau zaman dahulu
penjajah itu pakai senjata api. Oh, benar banget, senjata yang modern gitu ya. Surabaya pakai apa? Bambu runcing loh teman-teman. Adanya itu Mbak Usi di sini, Mbak Usi. Dulu zaman dulu di sini tuh enggak seperti ini Mbak Usi. Oh iya. Banyak-banyak pohon bambu Mbak Usi. Makanya itu kenapa dia mengambil senjata yang paling strategis juga ya, dekat-dekat dengan dia. Dicarinya gampang. Gampang. Terus pemakaiannya juga gampang. Tidak perlu apa namanya ini gini-gini ndak. Cepat ya. Pakai bambu aja nih. Ujungnya biasanya dikasih bendera. Itu kalau pas parade juang biasanya ini keluar itu bambu runcing. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, ini salah satu contohnya. Jadi dia itu kayak monumen terus dibentuk semirip mungkin seperti bambu. Kalau malam dikasih air mancur. Jadi kalau lewat sini enggak usah tergesa-gesa, teman-teman ya. Pelan-pelan aja. Santai sambil menikmat. Tapi jangan sampai salah jalur. Bener banget. Bambu runcing ini memisahkan ya. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, teman-teman cenderung arah ke Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza. Ya kan? Kalau sebelah kiri, cenderung arahnya ke Jalan Darmo, ke Taman Bungkul, itu yang sebelah kiri. Apa yang terjadi kalau salah jalur? Bahaya itu. Muternya terlalu jauh. Ini. Karena kita benar-benar di pusat kota ya, teman-teman ya. Karena jadi, sudah dibuat sedemikian rupa, biar teman-teman itu enggak macet. Bisa menikmati juga suasana di malam hari saat di Surabaya, tentunya terutama di pusat kota Surabaya. Kalau salah jalur, muternya mau jauh Mbak Lala. Bener banget. Sampai ujung sana. Iya, bener banget. Ujung nanti ketemu ujung lagi baru kelihatan ini. Dan kalau itu Mbak Usi, kalau setiap Car Free Day, hari Minggu ada Car Free Day. Bener banget, ini adalah salah satu spot di mana kalau untuk para biker, yes, bener banget, biker terus lari juga yang suka jogging. Spot utamanya biasanya itu dimulai dari Balai Kota tadi tuh Mbak Usi. Oh, benar. Dengan finishnya di Taman Bungkul. Sebenarnya lurus aja ya Mbak Lala ya. Bener. Jalannya cuma lurus ya. Jalannya lurus tapi banyak spot-spot foto. Contoh salah satunya adalah di Bambu Runcing ini. Bagus banget. Jadi enggak bosen ya. Benar banget. Kalau minggu pagi itu kalau bukan di bulan Ramadan, biasanya di sebelah sana itu ada kuliner nasi pecel. Itu ada juga teman-teman. Ini berhubung kita kan bulan Ramadan, hari sudah malam, enggak ada itu sudah tutup. Jadi kalau minggu-minggu santai, bukan di bulan Ramadan, main aja, ya, menikmati pecel banget. Sambil melihat ini bambu runcing. Iya benar banget. Sambil sedikit flashback ya Mbak Usi ya, mengenang sejarah ya perjuangan seorang arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan ya kotanya itu termasuk. Kita enggak boleh lupa sama bener banget pahlawan-pahlawan kita yang gugur itu enggak cuma pahlawan yang ada ini pahlawan, enggak, banyak banget pahlawan yang namanya pun kita enggak kenal sebenarnya, tapi mengorbankan jiwa, raga, tenaga untuk banget. Surabaya ini jadi bebas dari penjajah. Banyak banget teman-teman ya, enggak cuma bambu runcing ini. Sebenarnya Surabaya tuh banyak banget, ada apa namanya itu yang Hotel Majapahit, hotel apa itu? Yang di dekatnya Tunjungan Plaza itu hotel juga Majapahit. Ikoniknya Surabaya. Terus ada jembatan merah. Wow. Banyak banget kalau Surabaya ini. Next time deh, tak kasih lihat, tak kasih tunjuk Surabaya itu ikonnya mana aja. Belum nanti kita ke Taman Bungkul. Taman Bungkul itu kayaknya taman, tapi keren. Itu yes. Dulu zaman-zaman, sekarang kan wali kotanya Bapak Eri Cahyadi, itu sudah lebih bagus lagi ya. Dulu zamannya Bu Risma sudah oke, sekarang tambah oke lagi. Surabaya itu kota metropolitan. Benar. Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Benar. Tapi masih ramah lingkungan. Benar. Banyak taman, wisata gratis. Seperti taman-taman ini banyak banget teman-teman. Ada Taman Persahabatan, Taman Mundu, Taman Lansia. Ada taman prestasi, banyak banget taman yang kalian tidak perlu merogoh kocek dalam, cukup dengan bayar parkir aja. Iya, wisata termurah ya di Indonesia ya di Surabaya ya. Tadi kan kita main ke Balai Kota. Bener banget. Bawa uang 50.000 sudah kenyang katanya. Sudah kenyang banget. Bener. Berapa orang ini ya? Iya. Tadi kita belanja-belanja makan tuh juga top.
tahun ini dapat Adipura kan? Oh, tahun ini dapat Adipura loh. Kamu tahu enggak? Keren kita, banget ya. Timnya ini kita update banget loh. Jadi kalian wajib like, subscribe channelnya kita biar kita dapat sharing terus. Kita kasih lihat lagi kota Surabaya, sekitar Surabaya, mulai dari kuliner, wisata malam ini kayak gini, wisata malam gini, terus wisata yang murah, menarik. Wajib subscribe dan like, subscribe comment. Dan share komen YouTube channel kita ya teman-teman. Kalau kalian kepengen tahu lainnya komen aja, komen di bawah. Gini. Mbak, aku kepengen Mbak Usi sama Mbak Lala nge-review jembatan Suramadu, semisal. Oh, ya, semisal ini contoh-contoh. Oke, Suramadu itu kece. Kalau sore puasa ngabuburit, keren. View-nya Selat Madura. Bener banget. Lihat jembatan Suramadu. Belanja ikan asap. Mau nggak direviewin ke Suramadu? Komen dulu, komen dulu. Kalian mau yang mana? Tak carikan tempatnya. Khusus buat penonton setia kita ya. Benar banget. Kalau nggak subscribe, rugi dong, rugi dong. Oke, kalian lihat lagi nih. Tugu Bambu Runcing. Oke teman-teman, sekian ya review kita tentang Tugu Bambu Runcing Surabaya. Buat kalian yang kepengen direviewin apa, komen di kolom komentar di bawah ini ya toh. Nanti kita bakalan review ya Mbak Lala ya. Jangan lupa apa Mbak Lala? Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel kita. Oke, see you next vlog teman-teman. Bye.